Ucup juga mau cobain kering tempe kacang teringnya dong, Bang Anwar. Perpaduan rasa pedas, manis, dan gurihnya bikin kering tempe kacang teri ini jadi menu favorit aku loh, guys. Bang Anwar, ini nih nasi kuning nih. Kalau buat sarapan, the best. Rasanya benar-benar original banget. Betul. Makan lagi yuk. Jujur, wow. Ini empalnya enak banget. Pokoknya semua resep-resepnya kayaknya resep-resep otentik zaman dulu yang sama dia dikembangin lagi sekarang. Nah, ini ada lagi makanan yang paling best juga. Apaan tuh, Bang Anwar? Ini ada ayam kremes-kremes. Ayam kremes-kremes? Tuh. Yang nih, tuh bocah tuh. Atau tuh dulu, ntar kalau habis baru. Atuh. Nih ya, tuh. Yam. Lihat kagak lu? Garing banget ya. Wow. Mana Bang Anwar? Ya. Yuk makan bareng ya, pade. Ayo. Yang di rumah ikutan makan ya. Yuk. Ayam goreng kremesnya kriuk banget. Ucup jadi ketagihan sama ayam kremesnya. Enak banget. Dia empuk banget tau. Kayak bukan makan ayam, kayak makan roti ya. Rempah-rempahnya, dia berasa banget guys. Di gorengannya juga, kayaknya dia ungkepnya lama deh dia. Makanya coba pada coplok tuh. Kita nasiin yuk. Di depan, ini ada yang namanya sambal goreng ati ampela udang. Sama aja. Ini ribet banget deh. Ini ya makanya gak usah ribet-ribet. Udah? Deh. Sekarang mau kita nikmatin. Betul. Kayak apa ya sambalnya? Lengkap banget. Udangnya ada, acinya ada, ampelanya ada. Sambalnya ada. Cabenya juga ada. Racikan sambal yang pedesnya nampol. Oh my guys, berasa ada tawuran anak SMA di mulut aku. Pak dublak, handul banget. Ini sambalnya kalau menurut aku yang namanya sambal biasanya kan cak gurinong pedes jot-jotan ya kan? Jon-jon. Dia nggak pedes sama sekali. Jatuhnya dia tuh kayak sambal perintil yang dipakai buat orang lebaran. Wah! Dia perpaduan yang kuat banget. Biasanya kalau ati orang nggak bisa masaknya, ati itu bakalan jadi bau keras. Dan airnya keras juga. Ini nggak sama sekali. Ini empuk. Bisa lesius deh pokoknya deh. Yuk kita makan yuk. Ayo kita lamotin lagi nih. Yang di rumah ikut sambil makan nih, biar Yongjun kayak kita. Ucup suka banget nih sama sambal goreng ati ampela udang ini guys. Sekarang mau kita ambil perkedel guys. Cobain gak? Lu mau nih? Menu di sini lengkap banget. Ambil dua. Ayo makan lagi. Di sini lengkap menunya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Perkedelnya empuk banget. Rasanya itu kayak kentang. Enak dari kentang kan? Ladanya berasa. Dia itu persis perkedel otentik. Kayak di rumah-rumahan. Betul banget. Nggak ngebuang sama sekali rasanya. Rasa kentang itu berasa banget. Makan lagi yuk pakai nasi kuning. Makan nih ya. Hey, kalian di rumah aja, jangan cuma ngeliatin kita makan ya. Pasti kalian udah pada ngiler kan? Buat yang udah penasaran, pengen tahu kita makan makanan endulnya ada di mana? Yuk, langsung follow dan kepoin Instagram @bikinlapertranstv.